Pemirsa, Antoni Sinisuka Ginting, juara tunggal putra Hello Open 2022. Ginting mempersembahkan gelar Hello Open 2022 untuk ibunda tercinta. Antoni Sinisuka Ginting meraih juara nomor tunggal putra Hello Open 2022 usai mengalahkan pebulu tangkis Taiwan Chou Tianchen pada babak final yang berlangsung 3 game Minggu waktu Saarbrücken, Jerman. Lewat skor rubber game 18-21, 21-11, 24-22, Ginting turut membukukan gelar kedua bagi skuad merah putih dari ajang BWF Super 300 ini, sekaligus menjadi gelar juara keduanya dalam tahun 2022 usai Singapore Open. Laju Ginting merebut gelar juara dari Chou berlangsung alot dan menghabiskan waktu selama 1 jam 16 menit. Sukses menjuarai Hello Open 2022, Ginting mengatakan gelar dari turnamen ini secara khusus ia persembahkan untuk ibunya. Status juara yang diraih Ginting dari Saarbrücken, Jerman menggandakan koleksi kemenangan pebulu tangkis peringkat 6 dunia ini menjadi 2 gelar. Hasil positif yang diraih dari turnamen berkategori BWF Super 300 ini tak pelak menjadi kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi Ginting untuk kembali menyabet gelar dari turnamen-turnamen lain selanjutnya.